Okey, bila turun semua benda ni, terjawablah persoalan-persoalan tadi. Tapi hak Nabi sesak dada, rasa kelam, rasa serabut, kecewa tadi, Allah rakam dalam surah Kahfi juga, ayat yang ke-6. فَلَعَلَّكَ بَاخِئٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفَ. Adakah dengan sebab ini kamu bakhir ni maksudnya membinasakan diri kamu? Dalam terjemahan Melayu ada sebut, adakah kerana sebab ni kamu nak bunuh diri kamu, mencelakakan diri kamu wahai Muhammad, hanya kerana mereka berpaling daripada kamu? Illam yu'minu, walaupun mereka tak beriman, bihadzal hadis, dengan keterangan ni merujuk kepada Al-Quran, asafa, janganlah kamu kecewa. Dia nak dengar pun tak apa, dia tak mau dengar pun ikut dia. Jadi kamu tu jangan nak buat rasa serabut, rasa kalut, sampai menyebabkan kamu tu nak menceburkan diri kamu dalam kemudaratan. Rasa nak binasakan diri kamu, rasa nak bunuh diri ke, rasa nak faham sendirilah, kita duduk tertekan ni. Kita sebelum ni lagu lain, lepas tu orang tuduh macam-macam. Pembohong lah, tak boleh nak jawab lah, jadi serabut kepala. Itu kadang-kadang orang pi jambatan Pulau Pinang tu, rakam letak kamera dulu sekali, selamat tinggal semua orang baik terjun ke tak? Serabut kepala tu. Pakai baju kok, pakai necktie tak? Itulah lebih kurang cerita, penat lah ni. Boleh tak? Nak isyak lah kan? Habis cerita. Jadi, inilah antara sebab diturunkan surah Al-Kahfi pada Nabi Muhammad. Walaupun tidak kesemua daripada kisah tu. Tapi bila Al-Kahfi ni jadi tema, maka dia jadi, apa dia? Central. Sebab tema substansi pada cerita ni, kebiasaan Allah akan letak pada nama surah. Pada nama surah tu, sebab tema paling utama yang Allah nak garap daripada empat cerita dalam Kahfi ni, ada cerita Ashabul Kahfi, ada cerita dua pemilik kebun, ada cerita Musa dengan Nabi Khidir, ada cerita Zulkarnain dengan Ya'juj Ma'juj. Tapi hak lebih utama yang Allah nak letak secara sentral keutamaan dia tu ada pada Ashabul Kahfi, sebab dia melibatkan isu akidah. Plot cerita kedua, isu material. Plot cerita ketiga, isu ilmu. Plot cerita keempat, isu pemerintahan, isu politik. Itulah fitnah-fitnah yang Dajjal akan bawa. Fitnah pada akidah kita, fitnah pada dunia dan material kita, fitnah pada ilmu, dan fitnah pada pemerintahan, fitnah pada politik. Cara sepintas lalu, fitnah yang dia buat hari ini boleh mengikis akidah, menyebabkan manusia hak beriman boleh jadi tak beriman. Manusia hak Islam boleh jadi kufur. Manusia hak sebelum ni sembah Allah, jadi dah tak sembah Allah. Dengan hak duk ada ni, macam-macam dia buat. Dunia pun samalah. Dunia hari ini jadi keutamaan. Kita hari ini bergerak sikit duit, bergerak sikit duit, orang nilai semua. Dulu orang tak berkira sangat duit. Hari ni, minyak kereta aku tadi dekat RM10 tu, orang berkira dah. Aku ni duk tolong hang ni pun habis RM30 dah, agak-agak lah. Ayat-ayat aku tu biasa dah keluar kan, bab dunia. Sebab itulah ulama-ulama generasi salaf pernah pesan, ubtulina bidharra'i fasabarna, wa ubtulina bidharra'i falam nasbir. Kita ni sebagai manusia ni ubtulina, diuji, dibalakan oleh Allah, bis darab, dengan benda susah, fasobarna, kita mampu sabar. Maksudnya Allah bagi miskin, hidup dalam miskin, sabar, sabar, sabar. Allah bagi sakit, sabar, sabar. Allah bagi susah, Allah bagi perik, Allah bagi seksa, semua kita mampu sabar. Tetapi wa ubtulina, bila Allah uji bisarab, dengan senang, kebanyakan falam nasbir, tak mampu nak sabar dah. Allah uji kaya sikit, mungkin dia jadi sombong dah. Allah uji alim sikit, pandai sikit, dia jadi takabur dah dengan orang. Waktu hak susah-susah ni semua orang sanggup, hak perik-perik ni sanggup. Tapi bila hak lebih-lebih ni, hak dengan duit, dia kira dah, hak dengan ni, hak dengan ni, harta dunia, kereta, duit emas macam-macam, dia tak mampu lah. Sama dengan dunia. Itulah ilmu pula yang ketiga. Ilmu pula macam-macam.
Kita hari ini kena cari ilmu yang sebenar. Ilmu yang jadi teras bagi kita ialah ilmu ilmu akidah. Bukan kita nak kata ilmu lain tak penting, tidak. Tapi yang jadi teras dan keutamaan ialah mengenal pencipta kita Allah Subhanahu Wa Taala. Mengenal nabi kita, mengenal Allah dan sifat-sifatnya, nabi dan sifat-sifatnya, agama kita dan sifat-sifatnya. Hak wajib kita percaya, terutama yang terkandung dalam rukun iman dan rukun Islam tadi. Hak lain tu sebagai pemangkin, sebagai tambahan, sebagai pengukuh untuk kita hidup atas dunia. Bila hidup atas dunia ni, ilmu dunia pun kena belajar. Hak tu jadi fardu ain, hak seterusnya jadi apa? Dia jadi apa? Dia jadi fardu kifayah. Hak ilmu belajar tentang doktor kena belajar, nanti orang sakit siapa nak rawat? Ilmu tentang perubatan, nanti sakit siapa yang nak bagi ubat, nak cam ubat, nak kenai ubat? Ilmu tentang ni, pomen-pomen mekanik ni, kereta-kereta rosak siapa nak baiki? Geng-geng ni pula. Dia ada bidang masing-masing yang disebut sebagai fardu kifayah. Jadi bila ada orang dah ambil bidang tu, kita dah jadi terkecuali. Tapi hak asas ni semua orang kena belajar. Adakah mekanik tak payah belajar akidah dah? Bila dia ada ilmu mekanik, tak boleh, hang kena belajar ni. Hang dengan Tuhan, aku dengan Tuhan, dia dengan Tuhan, atau asas. Bab pemerintahan. Kalau kita tengok ulama-ulama dulu ni, mereka tak pernah minta jawatan. Tak pernah minta, tapi kalau orang bagi mereka ambil. Ambil. Tapi nak minta tak? Kita hari ni ni dia jadi gila. Betul lah lagu apa, hukum karma kan, kumpulan Wing tu tak? Gila harta, gila nama, gila pangkat, gila darjat, betul ya? Orang jadi gila sungguh. Hak tak ada kelayakan pun, bagi akulah jawatan ni. Pengerusi tu kosong lagi nama tu, bagi kat aku lah. Hak ni bagi kat aku lah, hak ni aku nak. Dia tu 10 jawatan dah dia tu. Tapi mari lagi 2 jawatan kosong, dia nak lagi. Kita takut dia jadi beban besok. Gambaran ketika Isra' Mi'raj tu apa, duk pikul kan. Duk pikul kayu tu, dia tu penat dah pikul, ambil lagi letak. Inilah orang yang ambil amanah tu banyak, tapi dia tak mampu nak pikul amanah. Dia kerana apa? Kerana jawatan tu jadi sumber kekayaan, sumber popular, sumber glamour. Maksudnya kalau orang ni ada jawatan, orang kenal. Tambah-tambah letak pula datuk tu, datuk ni, Tan Sri tu, Tan Sri ni, YB tu, dia suka jadi benda macam tu. Menjadi kegairahan hidup manusia. Kalau tak ada apa-apa ni, jadi macam, orang tak kenal aku pula, tak ada jawatan, tak ada gelaran, tak ada pangkat, tak ada tu, tak ada ni. Lepas tu kita sebut sebelum ni dah kan. Manusia ni kalau boleh depan belakang tu sama tinggi. Tak, depan tu yang amat berhormat, Datuk Seri apa, 3 baris baru. Baru apa? Baru nama dia. 3 baris jawatan depan tu. Habis segala dia sebut, lepas tu nama dia, pendek nama dia, Isa bin Daud. Lepas tu hak belakang tu tak puas hati, nak bagi ada lagi. Ha, dia bubuh lah. AMN, PJK. Habis dah sebaris, apa aku nak bubuh? KWSP, bubuh lah. WWE, kok lah. Nombor kereta dia, PNT. Orang pun tanya, tak ada lagi aku dengar pangkat PNT. Ini nombor plat kereta aku, bukan orang tahu pun. Jadi macam-macam. Hak betul dia ni, Isa bin Daud tu. Kalau orang kenal Isa bin Daud saja, tak ada depan, tak ada belakang tu, rasa tak puas hati. Nah, itulah sebuah sedikit, secara ringkaslah kita kata. Tapi tumpuan kita pada asbabun nuzul, cerita tadi, dan 2 pengenalan utusan daripada elit kafir Quraisy. Siapa dia? Nadar bin Haris. Dan siapa? Uqbah bin Abi Mu'is. Penat ni, boleh berhentilah. InsyaAllah kita ada lagi sambungan dia tak? Pada bulan seterusnya. Akhir kalam, apa yang baik datang daripada Allah, apa yang lemah, apa yang kurang, apa yang serba tak kena datang daripada diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوسك اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها
وَامْلَأْهَا بِنُورِكَ الَّذِي لَا يَخْبُو وَاشْرَحْ صُدُورَهَا بِفَيْضِ الْإِيمَانِ بِكَ وَجَمِيلِ التَّوَكُّلِ عَلَيْكَ وَأَحْيِهَا بِمَعْرِفَتِكَ وَأَمِتْهَا عَلَى الشَّهَادَةِ فِي سَبِيلِكَ إِنَّكَ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهُ أَكْبَرُ. Gracias.